jumpa lagi denganku, siapa Nyang? Nyang! Dan ya, sesuai dengan apa yang kalian lihat tadi di awal, judulnya, bahkan thumbnailnya, kali ini gue akan membahas mengenai animatronic Five Nights at Freddy di dunia nyata. Bukan yang itu, woi. Yap, gue juga tahu kalau sebenarnya restoran Chuck E. Cheese memang mirip dengan restoran Freddy Fazbear Pizza. Karena, ya, awal mula ide pembuatan game Five Nights at Freddy memang berasal dari restoran ini. Tapi untuk sekarang, gue akan fokus pada animatronik atau karakter yang kita kenal dalam dunia game, yo. Jadi, pada video ini gue gak akan membahas restoran Chuck E. Cheese, Showbiz, atau film-film semacam Banana Split, Willy Wonder, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian punya pendapat atau pengen gue bahas, tulis di komentar ya. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita mulai informasinya. Oke, yang pertama dan memang orang pertama yang membuat animatronik Freddy Fazbear di dunia nyata tidak lain dan tidak bukan adalah seorang YouTuber dengan channel Dr. Creepypasta. Ia membuat animatronik yang berasal dari game Five Nights at Freddy pertama di dunia, yang mana menurut tanggal pada video itu, animatronik ini berhasil ia selesaikan pada tanggal 4 atau mungkin 5 Maret 2015 yang lalu. Tidak hanya berdiri saja, animatronik ini bisa bernyanyi, berbicara, bahkan bergerak. Ia bisa berkedip, menggerakkan telinganya, alisnya, matanya, mulutnya, tangannya, dan kakinya. Tidak hanya Freddy Fazbear saja, Dr. Creepypasta juga membuat kawan-kawannya loh. Yap, ada Bonnie the Bunny, Chica the Chicken, Foxy the Firefox, dan terakhir, Springtrap. Hey, itu bukan aku. Aku lebih tampan dan berani dibandingkan kelinci itu. Diamlah. Oke, sebelum kita lanjutkan ke daftar yang kedua, pada 11 Mei 2019 yang lalu, beredar sebuah postingan di Reddit yang mengejutkan dunia. Postingan itu berisikan tentang sebuah link yang mana menyatakan kalau animatronik buatan Dr. Creepypasta itu dijual seharga $25.000. Yang mana jika dirupiahkan, harga animatronik itu sekitar 347.910.000,00 rupiah Indonesia. Nah, iklan itu ditemukan di situs Craigslist yang mana menurut Wikipedia, Craigslist adalah situs iklan baris yang mengiklankan pekerjaan, rumah, iklan pribadi, barang dagangan, layanan, komunitas konser musik, resume, dan forum diskusi. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang para animatronik ini? Tulis di komentar ya. Dan lanjut ke nomor 2. Siapa sih di sini yang gak kenal dengan aplikasi TikTok? Yap, situs atau aplikasi dengan platform musik ini cukup banyak digemari oleh semua orang di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia pun cukup ramai penggunanya. Namun tahukah kalian, ada seorang pengguna TikTok yang nama akunnya adalah Jorge Davosa pernah mengupload video akan dirinya dengan animatronik Freddy Fazbear, yang mana ia sering mengupload video proses atau perkembangan pembuatan animatronik miliknya. Tidak hanya di TikTok, ia juga bahkan mengupload beberapa videonya di YouTube dengan nama akun GDS. Sorry kalau gue salah nyebut.
lalu pada channel Fast Fast Fact, gue bener gak sih bacanya? Mereka mengontak George Davo dan mewawancarainya. Yang mana? Berikut informasi yang mereka dapatkan dari wawancara itu. Dikatakan kalau ia berasal dari Meksiko, dan sejak ia masih kecil, ia terkadang diajak ke Walt Disney World sehingga akhirnya ia menyukai animatronik. Dan tentu saja, ia pun ingin mempunyai animatronik sendiri. Lalu saat ia tahu kalau restoran showbiz di daerahnya, ya di Meksiko berarti ya, telah tutup untuk selamanya, ia pun mencari para animatronik dari restoran itu. Dan ia pun menemukan animatronik ini di museum mainan. Ia berusaha membelinya, namun ditolak. Ia pun akhirnya sering mengunjungi museum untuk memperhatikannya, mempelajarinya, hingga akhirnya ia pun mencoba membuatnya sendiri. Ia bahkan menemukan cetak biru pembuatan animatronik, dan akhirnya ia berhasil membuat Fats Geronimo dan Mitzi Mozzarella. Setelah berhasil membuat animatronik itu, ia menguploadnya di TikTok dan banyak sekali orang menginginkannya untuk membuat Freddy Fazbear. Dan ia pun mengerjakannya hingga hampir selesai. Namun ada info yang beredar kalau ia pindah ke Netherlands dan tidak ada yang tahu dengan nasib Freddy selanjutnya. Kenapa dia tidak membuatku di dunia nyata sih? Kenapa sih kalian lebih suka dengan si beruang gemuk yang besar dan jelek itu? Ahem, bisa ulangi perkataanmu, kelinci bakar yang tampan dan berani? Ya, aku sangat tampan dan berani. Kenapa mereka membuat beruang gemuk dan jelek? Oke, lanjut ke nomor 3. Kita punya... Oke, jadi selanjutnya ada sebuah channel YouTube yang bernama DL Animatronic and Mechanic yang mana sudah sangat populer karena telah membuat banyak sekali animatronik yang berasal dari game Five Nights at Freddy. Bukan animatronik biasa, namun animatronik mereka bisa bergerak, bisa berjalan, bersuara, bernyanyi, bahkan memiliki lampu yang membuat mereka tampak luar biasa. Animatronik yang sudah mereka buat antara lain Freddy Fazbear, Bonnie the Bunny, Chica the Chicken, Foxy the Pirate Fox, and the Skeleton, Fredbear, Balloon Boy, Circus Unscrapped Baby. Ya, dia nulisnya memang Circus Unscrapped Baby ya, jadi jangan gelut di komen, tolong. Funtime Foxy, Funtime Freddy dengan Bon Bon, dan yang terakhir Croc the Crocodile, Gary Showman, dan Tony the Tiger dari Gary's Pizza and Fun Animatronic. Tunggu dulu, siapa kalian dan mana gue? Kenapa beruang itu ada tapi gue tidak ada? Dan apa yang salah dengan kalian semua? Harusnya kalian semua tahu kalau aku adalah yang terbaik dan tertampan, dan aku juga banyak pengikut. Jangan banyak bicara. Listrap, kita harus menguasai dunia nyata agar mereka sadar kalau mereka sudah membuat spring trap yang perkasa marah besar. Glitch trap? Kok kamu gak ngomong? Glitch? Oke, lanjut ke nomor 4. Kita punya... Fright Dome atau The Adventure Dome Indoor Theme Park merupakan sebuah taman hiburan yang berlokasi di The Circus Circus di Winchester, Nevada di Las Vegas Strip. Tidak seperti taman hiburan lainnya, taman hiburan ini merupakan taman hiburan bertemakan Halloween terlama, bahkan terbesar di Las Vegas. Hal menarik lainnya dari tempat ini adalah mereka buka hingga tengah malam loh. Dan harga tiket untuk masuk ke tempat ini sekitar $32.95 atau
sekitar 458.545,38 rupiah Indonesia. Oke, jadi pada taman hiburan ini kita bisa bertemu dengan animatronik kesayangan kita, yaitu Freddy Fazbear, Bonnie the Bunny, bahkan Chicken the Chicken di panggung. Tidak hanya itu, kalian bahkan bisa menjelajahi restoran Freddy Fazbear Pizza sesuka hati loh. Tunggu dulu, kenapa kita bisa menjelajahinya? Apakah kita akan bermain VR atau semacamnya? Tidak. Jadi sebenarnya tempat ini adalah sebuah atraksi Halloween atau atraksi rumah hantu. Yang mana kita di Indonesia juga banyak kan atraksi rumah hantu? Gak cuma di taman hiburan, di mall atau Game Master. Di pasar malam juga ada tuh yang namanya rumah hantu. Nah, bedanya dengan di sini adalah atraksi rumah hantu di tempat ini memiliki tema Five Nights at Freddy, yang mana pihak Frightdom memang bekerja sama dengan Scott Cawthon waktu itu untuk mewujudkan atraksi ini. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk uji nyali? Maksudku, mencoba atraksi rumah hantu? Maksudku, atraksi menjelajahi restoran Freddy Fazbear Pizzeria dari game Five Nights at Freddy yang pertama di dunia nyata ini? Tulis di komentar ya. Jelek banget karena di sana gak ada gue yang tampan dan juga berani. Kalau ada gue pasti lebih meriah. Dasar kau. Oke, kurasa ini yang terakhir, namun bukan akhirnya dalam daftar ini. Kali ini kita punya sebuah wahana lainnya yang bernama Five Nights at Freddy's Dark Ride. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, Dark Ride ini merupakan sebuah wahana permainan yang mana, menurut Wikipedia, perjalanan gelap atau kereta hantu adalah perjalanan hiburan di dalam ruangan di mana penumpang di atas kendaraan berpemandu melakukan perjalanan melalui adegan yang menyala khusus yang biasanya berisi animasi, suara, musik, dan efek khusus. Sama halnya dengan wisata rumah hantu tadi. Dark Ride ini juga ada di Indonesia loh. By the way, curhat dikit ya. Gue pertama kali naik Dark Ride ini di Dufan, di wahana Ice Egg loh. Memang gak horor, tapi namanya tetap Dark Ride loh. Tapi kalau kalian pengen yang horor, coba deh ke pasar malam lagi. Di sana ada juga kok Dark Rides. Oke, kembali lagi ke topik. Ngomongin soal Dark Ride, tahukah kalian sebuah perusahaan yang bernama Sally Corporation? Jadi Sally Corporation ini merupakan sebuah perusahaan pembuat animatronik dan Dark Ride terkenal di dunia. Yang mana jika kalian mengecek situsnya, kalian akan terkejut karena kalian bisa menemukan banyak sekali karya mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka mengumumkan bahwa mereka sedang merencanakan untuk membuat wahana Dark Ride dengan tema Five Nights at Freddy. Mereka bahkan menyatakan kalau wahana Five Nights at Freddy mereka akan menjadi wahana Dark Ride paling hebat untuk generasi mereka. Bahkan pada situsnya, mereka menuliskan informasi atau mungkin cerita untuk wahana itu, yang mana tertulis bahwa kalian adalah sekelompok 6 penjaga malam yang bertugas untuk menjelajahi restoran Freddy Fazbear Pizza. Selama shift berlangsung, kalian akan dibuntuti oleh sejumlah animatronik mematikan yang berkeliaran di restoran. Dengan berbekal senter yang bisa menakuti animatronik dan tombol menutup pintu wahana kereta, misi kalian adalah untuk bertahan dari para animatronik dan mencoba untuk hidup sampai pukul 6 pagi. Belum cukup sampai di sana, ada resiko kita bisa kehabisan baterai. Hanya ada 2 ending pada permainan ini,
bertahan sampai pagi, atau lebih tepatnya sampai wahana berakhir, atau para animatronik akan menangkap kalian. Wow, serasa bermain game di dunia nyata, bukan? Sebenarnya, pernyataan akan wahana permainan Dark Ride Five Nights at Freddy's ini pertama kali mereka kemukakan pada acara International Amusement Park and Attraction Expo 2016, yang mana pada stand milik Sally Corporation terdapat sebuah tirai ungu dengan bintang perak yang kita semua tahu kalau tempat itu adalah Fired Cop milik Foxy. Dan benar saja. Siapa yang lagi ngomong, woi? Yap, terlihat ada animatronik Foxy di dalamnya. Dengan suara jumpscare khasnya membuat para penggemar sangat menantikan wahana ini. Namun sayangnya, Sally Corporation tidak pernah menyatakan kapan dan di mana wahana Dark Ride Five Nights at Freddy's ini akan dibuka. Dan kurasa cukup sekian daftar pada video ini. Jika kalian suka dengan konten beginian, tulis di komentar ya. Siapa tahu nanti gue bahas lagi. Entah itu bahas mengenai kengerian animatronik Chuck E. Cheese, animatronik yang ditinggalkan, atau mungkin wahana Five Nights at Candy. Jika kalian tertarik dengan hal beginian atau punya info akan hal beginian, tulis di komentar ya. Karena ya, gue juga suka hal beginian dan gak ada salahnya kan buat dibahas. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf bila video ini banyak kesalahannya. Gue sapa undur diri dan sampai jumpa lagi di next video.